Ya, ini sebuah karya dari almarhum Mbak Ratna Indraswari Ibrahim. Nah, itu juga boleh dibilang mentor saya juga, mentor Mas Ibu juga ada di kumpulan buku Ilalang Mas ya. Oh ya, nyanyian Embun dan tarian Ilalang. Jadi lucu sebenarnya lagu ini. Ini waktu memperingati kematian Mbak Ratna. Mbak Ratna itu kan nggak banyak ya nulis puisi. Kalau novel sama cerpen dan sebagainya, wah sangat luar biasa. Karya beliau, ya, dia itu cuma tujuh. Saya kan berburunya Google. Dapatnya nggak tahu, dapatnya ternyata cuma separuh. Jadi waktu memperingati Mbak Ratna itu, ya saya nyanyi kan separuh. Begitu selesai, saya ditegur sama Felix. Nah, Felix Messi yang sekarang di Jakarta, beliau. Ya, yang kemarin, alhamdulillah, ini juga teman kita. Kemarin dia residensi di Belanda, dan kemudian yang kedua di Amerika, kalau tidak salah, katanya. Dan sekarang sudah kembali ke Indonesia. Katanya, loh, Mas Anto, itu puisinya masih panjang. Loh, maksudnya gitu ya. Iya, nanti saya bacakan. Akhirnya Felix membacakan puisinya. Ya akhirnya saya dapat PR lagi untuk no kalimat ini karena kebetulan saya termasuk aliran yang tidak suka memotong kalimat dalam puisi jadi utuh. Nah, jadi seperti itu. Ini sebuah lagu yang berjudul Gerakan karya Mbak Ratna. Mudah-mudahan saya masih ingat dan Al-Fatihah buat dia. Ya. Aku bego bisa. Arahmu berputar.
cobalah sejenak di sini. Betapa kecil di tempat ini, dan kau hampir tertuduh. Last 79.